Pengepungan China dan Rusia di wilayah Laut China Timur akan terus terjadi. Jepang dan Australia harus siap siaga. Ya, hubungan erat China dan Rusia memang terus terjadi. Bahkan mereka bersama-sama melakukan pengepungan wilayah di Laut China Timur. Bahkan belum lama ini secara terang-terangan China dan Rusia berani untuk menggerakkan kapal perang mereka di wilayah Laut China Timur. Atas pengepungan yang dilakukan China dan Rusia itulah Jepang dan Australia melakukan patroli siap siaga. Sebagaimana dilansir dari news.us ini, pada bulan lalu peningkatan pergerakan kapal perang Rusia dan China di dekat Jepang terus terjadi. Peningkatan pergerakan itu merupakan bagian dari demonstrasi militer yang sedang berlangsung di wilayah Jepang. Diketahui bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan Armada Pasifik Rusia sejak pertengahan Juni telah mengirimkan dua kelompok aksi di sekitar pulau-pulau Jepang. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan fakta bahwa sekitar 10 kapal Rusia dan China telah berlayar. Nobuo Kishi juga menambahkan pernyataannya. 7 kapal perang Rusia berlayar di dekat Hokkaido menuju Kepulauan Izu pada 15 Juni. 5 kapal berlayar di perairan antara Okinawa dan Miyakojima menuju Laut China Timur pada 21 Juni. Rombongan berlayar melalui Selat Tsushima menuju Laut Jepang dan hampir membuat lingkaran Kepulauan Jepang, kata Nobuo Kishi. Tidak hanya itu, kapal perang China juga melakukan pengepungan di Jepang. Pada 12 Juni lalu, 4 kapal Tiongkok berlayar melalui Selat Tsushima menuju Laut Jepang. 2 di antaranya berlayar melalui Selat Tsugaru dan 2 lainnya lewat Selat Laperouse menuju Samudra Pasifik. 3 dari kapal ini telah beroperasi di sekitar Kepulauan Izu, mirip dengan pergerakan kapal Rusia dan bergerak di sekitar Kepulauan Jepang. Menanggapi hal itu, Jepang telah meningkatkan pelatihan militernya. Dan dalam perkembangan lain, Angkatan Laut Kerajaan Australia juga telah menyelesaikan latihan Sea Explorer 2022 pada 16 Juni. Latihan itu untuk Angkatan Amfibi Australia atau AAF untuk memverifikasi kemampuannya demi dikerahkan sebagian kekuatan terpadu. Ini juga menganggap kemampuan militer China yang berkembang dan prospek terseret ke dalam konflik Amerika Serikat-China yang lebih besar di Pasifik sebagai ancaman kritis. Dalam film dokumenter tahun 2021 oleh 60 Minutes Australia, Malcolm Davis, seorang analis senior di Australian Strategic Policy Institute atau ASPI, berpendapat bahwa sistem otoriter China mengancam nilai-nilai demokrasi Australia. Dia juga menambahkan bahwa Australia harus mendukung gerakan demokrasi di Taiwan dan berdiri bersama dengan Amerika Serikat untuk menjaga moral dan kredibilitas demokrasi sebagai sistem politik dan cara hidup. Grant Yosham, seorang peneliti senior di Forum Jepang untuk Studi Strategis, mencatat bahwa pembangunan militer China dalam 40 tahun terakhir mungkin merupakan perkembangan tercepat dalam sejarah manusia yang bertujuan untuk menggusur Amerika Serikat dari Pasifik dan kemudian mengamankan hegemoni global. Sebuah studi di tahun 2021 silam oleh Lowy Institute juga mencatat bahwa China sudah dapat menyerang Australia dari pangkalannya dengan menggunakan pembom dan rudal jarak jauh dan bahwa asimetri antara kemampuan militer China dan Australia akan tumbuh seiring waktu. Dokumenter 60 Minutes Australia juga mencatat bahwa China telah mengembangkan kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Australia dengan senjata berbasis ruang angkasa, senjata laser, persenjataan nuklir dan yang berkembang, senjata rel elektromagnetik dan juga rudal hipersonik. Sejarawan David Brophy mencatat bahwa kehadiran fasilitas militer Amerika Serikat di Australia, terutama di Norris Cape dan Pine Gap, menjadikan Australia target serangan jarak jauh dari China jika Amerika Serikat dan China saling berhadapan di Taiwan. Brophy juga memperingatkan bahwa jika terjadi konflik antara Amerika Serikat dan China atas Taiwan, Australia mungkin tidak punya keputusan akhir untuk berperang dengan China. Davis berpendapat bahwa jika Australia memilih untuk tidak terlibat, hal itu berarti akhir dari aliansi ANZUS yang telah menjadi landasan keamanan strategis Australia sejak Perang Dunia Kedua.